Anggota Satgas TMM Dereguler ke-109 di Desa Jatiwarno, Jatipuro, Karanganyar selalu menyambangi beberapa UMKM dan pengusaha kecil. Mereka membantu dan memberikan solusi jika warga meminta petunjuk tentang usaha mereka yang saat ini sedang lemah. Seperti dilakukan oleh dua orang Satgas TMM di ini, mereka datang ke tempat pembuatan batako dan belajar cara membuat batako. Selain itu, mereka selalu memberikan jalan keluar jika pemilik usaha meminta solusi. Anggota Satgas TMMD yang belajar pun tidak merasa malu saat diajari Mardi, pengusaha batako. Dengan semangat, mereka mengikuti arahan dari Mardi. Mardi, sang pengusaha batako, sangat senang dengan bangga sebab baru kali ini usaha mereka dikunjungi oleh anggota TNI. Ini apa, Mas? Ini mau lihat kegiatan warga yang bikin batako. Ah, terus? Dan ini Bapak TNI ingin belajar bikin batako. Bisa tadi, Mas? Bisa tadi, ada yang nyoba bapaknya bisa buat, itu ada dua. Mas, terus kalau Pak TNI kesini gimana, Mas? Ya, gimana ya, rasanya senang karena industri kami dikunjungi oleh Bapak TNI. Kami di sini dalam rangka TMMD, kami juga muter-muter ke warga, di mana di sini kebetulan ada warga yang bikin batako, untuk produksi batako, untuk menambah penghasilan, dan kami ingin bisa, jadi di sini juga belajar, ingin bisa membuat batako. Tujuan utama apa, Pak? Tujuan utama kami juga ingin menyatu dengan masyarakat, bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk memajukan ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Karanganyar, Rubadi, MTV Jawa Tengah melaporkan.